inilah kegiatan Pak Hakim, Mas Bro. Ya, mudah-mudahlah Pak Hakim dalam keadaan sehat selalu. Mohon doanya ya, Mas Bro ya. Mas Bro, kita bersama Bang Hakim lagi ya. Halo Bang. Itu dia perangkapnya yang kayak kemarin ya Mas Bro ya. Cuman ini posisinya kita malam mainnya lagi, ngambil ikannya. Kalau kemarin kan siang, agak sorean gitu kan. Sepertinya ada nih, Sep. Oke. Jadi kita nunggu berapa lama lagi nih, Bang Hakim? Lebih kurang 10 menit. 10 menit lagi ya. Nunggu airnya surut ya, Bang, ya Pak Hakim ya. Jadi sistemnya air pasang dipasang, air surut dipasang. Air surut dipasang? Air naik dinaikkan. Dinaikkan? Nah, setelah surut lagi kita mengambilkan. Oke, gitu sistem perangkapnya ya, Bang Hakim ya. Mas Sep. Abon, Bro. Ini dia ya. Oh. Abon. Is udang ya. Oh. Onde. Babon, babon. Ini dia. Ha. Abon, Bro. Ish, udang. Kayaknya kita akan strike ini belum udang. Ya. Ini belum, ini perdana ya Mas Bro ya. Belum pernah nih ikut malam nih. Kayak ginilah rupanya ya. Jackpot. Penampakan jackpotnya tuh. Jackpot kita nih. Ini dia nih. Udang ya. Balik ya, semangat juga udang. Olah, bantu mau ini ya. Abi pikiran dia belum punya. Ah, ini dia Mas Bro. Dapat lagi. Udang ya Bang Hakim ya. Ah. Mantap. Ah, buat tengok, tengok jepitnya, Bang. Ini asep udah diambil-ambilnya nih udangnya. Belum lagi. Oke, ini belum mulai nih ya. Ini baru nih. Sudah bisa ditangkap ya. Ya, itu aja satu-satu. Itu. Ini satu lagi. Yang Andre. Udah diambil. Yang Andre. Ah. Jackpot kita teman-teman. Babon nih teman-teman. Aduh. Sakit nih kopi dan tolong mencile. Asep dijepitnya ya. Sakit, Sep. Apa tuh Bang Hakim? Biasa. Udang ya. Ini udang ya. Ini kita udah mulai menangkap ikannya ya Mas Bro ya. Itu satu udang. Ini belida. Belida ini kita nggak bawa ya Bang Hakim ya. Ini kita rilis aja. Kita rilis. Ini dilindungi juga nih kata orang Bang Hakim. Ya. Apa tuh, Sep? Ya. Wih, mak. Matikan lampunya, Sep. Tolong, Sep. Wih, besar. Dapat udang babon. Super babon. Ini yang Sep bilang tadi, sebesar tangan nih. Oh, itu yang Sep bilang tadi, yang ya. Sep lihat tadi. Ini dia. Oh, ini dia ya. Kalah ya, mana ini dapat udang-udang. Ini dia Mas Bro. Ikan seloang ya. Ini kalau dijual di pasar berapa sekilonya Pak Hakim? Kalau di pasar kurang tahu juga. Tapi Bapak biasanya berapa jual? Kalau kita jual kan istilahnya
kita menjualnya keliling. Oh, dikeliling ya, Bang ya? Kelilingkan atau ada orang yang mau minat lewat telepon atau jemput ke rumah. Oh, dipesan gitu nah, yang minat ya. Sekitar Rumbai Persisir. Iya. Pasti penyantar. Oke. Ini selowang tuh enak loh, Bang Hakim. Iya. Ini selowang ini semua orang bisa konsumsi. Nih kayak gini Bang ya. Ini dia Bang ya. Seperti inilah kawan-kawan kegiatannya Pak Hakim sehari-hari. Kadang rezeki lumayan ya Pak, hasilnya Pak Hakim ya. Kalau nggak ada disyukuri ya Pak Hakim. Pokoknya selain untuk dikonsumsi. Tidak dibawa ya Pak Hakim ya? Ya. Yang selain tidak untuk dikonsumsi nggak dibawa ya? Ya. Nah itu ini yang kemarin Bang ya, tapi ya. Ini kecil ya? Ya ini kan kita rilis. Oh oke. Tunggu besar kayak kemarin ya, baru dibawa. Mungkin kalau saya pribadi nggak sanggup nih kawan-kawan kayak gini nih. Ya gimana lah kan. Hujan mas bro, itu udang bang, ini kayaknya udang nih bang, ini, nah. Ya udang bro. Alhamdulillah ya bang ya. Itu udang lagi tuh. Gak bisa tuh, tumbang kan?
Kayak ginilah kegiatan Pak Hakim, Mas Bro. Ya, mudah-mudahlah Pak Hakim dalam keadaan sehat selalu. Mohon doanya ya, Mas Bro ya. Ini udang juga nih, Bang. Ah, nih. Udah lagi nih udang nih, Bang. Oke, Mas Bro. Udah selesai ya. Nih hasilnya. Alhamdulillah. Ini hasilnya, Mas Bro. Ini ikan paus semua ya, Mas Bro. Ini besar sekali.